Halo, jumpa lagi dengan 354 Paku Jagat. Guys, Beat Street mulai banjir di Surabaya. Beat Street ini yang tadinya inden sampai 2 bulan, sekarang sudah mulai berdatangan dan sudah siap didistribusi ke konsumen. Ini kebetulan tadi siang sudah ada pengiriman dari AHM Gas. Kelihatan dua warna hitam dan warna silver gas. Beat Street ini sekarang jadi primadona untuk kelas Matic 110 cc. Di samping bodinya yang cukup trendy dengan model dan spek yang sangat luar biasa bagus, guys. Walaupun dengan cc 110, Beat Street ini mampu bermanuver di jalanan, guys, karena memang didesain untuk para penggemar yang suka touring, suka naik-naik ke gunung, guys. Kelihatan stang kemudinya yang dibuat agak lebar dengan speedometer yang cukup futuristik, full digital, guys. Beat Street ini perbedaannya hanya di stang kemudi dan speedometer dengan Beat series yang lainnya, guys. Untuk masalah mesin tidak ada perbedaan, tetap menggunakan pendingin udara, guys, atau kipas. Nah, seperti ini pendingin udaranya, guys, dari Beat Street ini. Ini yang membuat motor ini sangat bandel, biarpun digeber lama, dipakai perjalanan jauh, mesin tetap stabil dan irit bahan bakar, guys. Ukuran bagasi sama dengan Beat series lainnya, guys. Tidak ada perbedaan. Ini kuncinya seperti ini. Ada tombol seat untuk membuka jok. Sini, guys. Maka dari itu, Beat Street sekarang sangat digandrungi oleh kaula muda karena banyak komunitas yang memakai motor ini, guys. Di samping bodinya yang sangat menarik, juga sangat trendy, guys. Itu saja review dari saya. Silakan mencoba Beat Street keluaran dari Honda. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.